Kopi apa yang nyusahin? Kopi tumpah. Salah. Kopi tubruk. Salah. Apaan? Kau pikir-pikir aja sendiri dulu ya. Betul gak bang? Nih, enaknya warung gue dikasih balon. Biar anak-anak temen kemari nih. Gimana caranya? Ada makanan apaan nih? Ada gado-gado, karedok ada, soto betawi juga ada. Gado-gadonya katanya enak tuh. Enak mau? Oh mau, satu. Habis kagak? Ya sedang. Pakai lontong apa kagak? Kalau gado-gadonya aja itu harganya 5.000, tapi kalau pakai lontong 7.000. Beda begitu. Ya udah pakai lontong aja. Pakai lontong apa pakai nasi? Tadi kan ini bilang pakai lontong. Amat lu cakep budek. Nah, lapar nih. Waduh, sepi amat nih. Ada yang bisa dipalakin nih. Cepet nih kan gado-gadonya. Oh, hebat. Sini terkenal cepet nih. Enak nih katanya. Senyum-senyum. Kamu pikir kamu kecakepan? Hah? Apa kamu? Hah? Apa? Saya mau nanya. Nanya lagi? Ya. Kamu jawab aja belum? Pakai udah nanya. Makanya saya nanya. Tidak. Iya. Mau nanya apa? Boleh buang air kecil di sini, Pak? Dilarangan. Kamu pikir ini taman punya bapak moyang kamu apa? Gak boleh. Ini tempat umum. Dilarang kecil di sini. Dikit aja, Pak. Udah ngatakan, Pak. Saya bilang gak boleh, ya gak boleh. Tahu kamu? Tapi, Pak. Tapi apa kamu? Hah? Itu kok boleh? Kalau yang itu dia enggak minta izin, jadi langsung kencing. Ya udah, begitu Pak. Begitu apa? Kok enggak izin boleh? Boleh, terserah. Mau kencing ya kencing aja. Dari tadi mending enggak usah izin deh. Cuma dikit aja, Pak. Boleh. Dasar kamu. Apa ibu? Kata lu punya tebak-tebakan. Oh iya. Ben, di mana letak enaknya tahu? Letak enaknya tahu ya di dalamnya lah. Salah. Di mana? Di U-nya. Kok di U? Iya dong. Kalau diganti I jadi tahi. Ngomongin gua lo. Ke kiri. Empahannya enggak. Gombal apa yang disenengin yang enggak disenengin cewek tapi disenengin anak-anak? Baju gombal, kaos gombal. Ah, itu mah biasa. Anak-anak juga demen main-mainan. Apaan tuh? Dragon Ball. Enggak kreatif lu. Lah ini lagi bersihin bang, ada-ada aja lagi si Adul. Si Adul kenapa? Si Adul gigit ular. Ya ampun. Digigit ular apaan? Ular kobra, po. Digigit ular aja, paling cuma gatel. Pandot. Ular, bukan ulet. Berarti bahaya tuh. Telat lo mikirnya. Tunggu. Sekarang si Adulnya mana? Masih di sono.
ampun lu, Pok. Ya ampun, kenapa lu tinggal di sana sendirian? Lu ponakan gua. Ya elah abang, segede gitu. Ngangkatnya gimana? Bunda suruh aja kagak bisa. Gini nih, Pak. Ya, aneh tahu. Yang menurut aneh tahu nih ya. Kalau orang kayak gitu, ular. Itu diikat aja kenceng-kenceng. Diikat di gimana maksud lo? Diikat kenceng-kenceng. Di tempat yang luka. Lo yang bener lo? Lah, kata teman saya. Lo pernah ngalamin? Agak kan saya kata teman saya. Ya, aduh. Nggak kena lo? Bener. Tapi ngikutnya pakai apaan, bang? Segede gitu, bang. Terserah lo, kan pokoknya kan pakai apaan, cepetan. Pakai apaan, dong? Udah mikir kayak sana, cepetan. Daripada keburu mati tuh anak, cepet lo bantuin. Aduh, ponakan gue dingin banget. Kok bisa sih, mata ular? Gimana lo darahnya diisep? Kurus dong, bang. Aduh, gue kasih makan dia, bang. Kalau kurus, bagusan, deh. Lalu lagi temen-temenin. Itu sih, itu kan ponakan gue paling gue sayang. Iya, ayo tau. Biarpun makannya banyak deh, tapi gue sayang banget sama dia, ya. Gini, apaan ini? Ini apaan ini? Lepasin gak? Lepasin gak? Ini lu, kenapa ngikut di situ? Tadi katanya si Bandung suruh diikat di tempat gigit ulernya. Emang gigitnya di mana? Ini di leher. Ya ampun, itu juga sayang kebodoh ponakan gue. Ponakan gue, kesempatan. Curhat, curhat apaan? Bang Jali sekarang susah. Susah apa ini, Pok? Keuangannya? Kan, itu tuh gara-gara ada ayam jago baru yang namanya Jenggo 3 tuh. Ayo, kagak dikasih nafkah. Berarti Mpok kelaperan dong. Bukan itu maksudnya. Kalau nafkah lahir sih ayam masih tahan, kan bisa puasa ya. Tapi ini nafkah batin. Masa ayam mesti cari di luaran? Oh, itu sih keterlaluan banget tuh Bang Jalinya. Masa dia lebih ngurusin ayam ketimbang bininya? Nah, bininya jadi bulukan dong. Nah, itu lu pintar tahu. Iya. Jangan mau. Makanya kalau kayak gini caranya nih ayam bisa uring-uringan mulu nih tiap hari. Lah emangnya kok kagak minta gitu tiap malam ngapain kayak gitu? Ayah tuh minta mulu tiap malam. Bang, sampai ngiler-ngiler kagak pernah dikasih-kasih. Itu joget-joget pakai baju ini bikini kagak ngaruh. Ini kebaya udah hilang semua ini kagak juga dilihat. Jenggo. Mungkin kali si Bang Jala itu lagi enggak fit. Makanya dia kagak nafsu sama Mpok. Masa sih? Pok, sebenarnya ayah sih punya obatnya, Pok. Hah? Punya obatnya? Iya, tapi Mpok mau kagak. Ya, tapi obat apaan? Nih. Jeng-deng! Namanya obat perasa. Artinya perkasa, keras, dan lama. Waduh. Nah, itu yang minum siapa? Buat kucing. Kucing emang gue pengen sama kucing. Kucing galong. Ya, melaki empok. Gimana sih? Oh, itu tanya kira-kira. Perkasa, kuat, keras. Oh keras, lama. Woi. Berapa harganya? 200.000 aja satu biji. Kok malah amat sih satu biji 200.000? Orang kemarin gue beli aja 1-3 tablet 1.000. Kok beli itu apaan? Obat sakit kepala kali? Beda. Beda, ini mah obat untuk laki-laki. Pokoknya maknyus. Aduh, gue demen banget. Ini jari gue, Pok. Oh iya, yaudah nih, berapa? 200.000 ya? Iya. Aduh, basah, maaf ya. 200. Untung gua kemarin warung gua lagi rame nih. Iya deh nih ya, demi ini kan. Jadi kalau minum ini nih, Bang Jali ngiler nih sama ayah nih. Iya, bukan ngiler lagi. Udah kayak itu anjing. Wah, aku tuh punya apa? Minum ya. Iya, udah deh, diminum ya. Tapi kok
kalau ini kagak aku, mendingan Mpo panggil ayah aja. Ngapain panggil lo? Ya biar gua aja yang ngobatin. Enak aja lo, lu ajar-ajarin. Kagak, yaudah. Udah-udah nih, entah gua langsung gua coba ntar malam ya. Pengen coba-coba tutup warung nih. Gua tutup warung deh, ntar disana lu buka. Biar kata si Sarah tukang gosip, tapi ayah yakin pasti malam ini berhasil. Abang, dari mana abang? Ya dari sana, dari belakang. Abang, tanya gitu doang. Abang, capek ya? Iya, capek udah nyari duit. Iya, ayah tahu. Ayah punya sesuatu, bang. Apaan? Tadaaa. Apaan tuh? Obat. Obat? Obat apaan? Udah, abang tenang aja. Pokoknya obat ini yang tembok juga bolong, bang. Gak tahan. Gila lu, berapa duit? 200 ribu. 200 ribu? Waduh, segede upil dong 200 ribu. Abang udah, tenang aja, gak apa-apa 200 ribu mah. Yang penting malam ini kita berdua sama-sama puas, bang. 200 ribu bahan beli beras berapa karung? Gak usah dipikirin gitunya lah, bang. Tau gini mah gue irit-irit aja, gue jilat-jilat mendingan biar besok bisa pakai lagi. Abang gitu bang, masa cuman kayak gitu aja pokoknya diirit-irit. Apa bang, malam ini kita coba. Kan ayah tuh juga pengen. Jal, gue yang kejong. Abang dia apa sih? Kejilat. Laler ya? Oh iya. Gue yang ngasih tebakan sekarang. Iya. Dipegang lembek, dipukul kerasnya setengah mati. Tak lu keres. Apa-apa, Pet? Tai ayam di atas rel kereta api. Pegang lembek, pukul keras. Lucu banget. Nanti jagain tuh ya, aneh punya ayam. Lupa bang, gantian nggak apa? Bang, gerah banget nih bang sini bang ya? Iya. Paling enak panjang baju nih bang, kalau nggak pakai apa tuh baju cewek bang, tank top. Oh iya, gue tahu tank top, yang dikit itu tali doang. Perempuan apa gimana sih? Iya, gue tahu. Bang, ngomong-ngomong tentang tank top nih bang ya, tahu nggak bang? Ada tank top yang lagi dicari-cari sama pemerintah bang, terutama polisi. Apaan tuh? Tank top. Tank top kebuka atau apa? Ah, itu mama disukain bang. Apaan? Nih, Nurdin tank top. Aduh, kamu sebelnya kok kayak foto model gitu sih? Sebel memang. Sebel kenapa? Kan baru seminggu ya menikah ya. Ih, ceritain dong sama mama gimana sih rasanya. Baru seminggu emang ada ceritanya. Ya iya makanya tanya. Oh iya, kamu lagi sebel kenapa tadi? Ya aku sebel mam, soalnya setiap malam si abang itu gak pernah terus terang orangnya. Loh, emangnya dia bilang apaan? Abis kalau setiap malam di tempat tidur dia tuh selalu ngomong gini, Kapal mau masuk. Apa sih mau masuk? Maklum, suamimu itu kan pelaut, jadi kamu mesti ngerti setiap ucapannya. Terus maksudnya kapal mau masuk apaan? Sini mama kasih tahu ya. Artinya dia itu lagi pingin. Jadi ya nanti kalau setiap dia bilang begitu, kamu jawab aja, dermaga siap, gitu. Dermaga siap. Kapalnya rusak. Kenapa rusak? Karatan, tenggelam. Mbak, pembantunya Mas Rio yang baru ya?
setuju. Mbak, mau kelihatan seksi gak? Enggak. Biar kelihatan seksi dong, Mbak. Biar kelihatan seksi, kalau pembantu itu kalau nyapu harus pakai kacamata, Neng. Abang, bisa aja kalau ngerayu. Coba dulu, Neng. Nih, sama kan sama warna bajunya? Coba ya. Ya. Aduh. Neng. Bagus ya? Iya. Tapi kok gak bisa baca? Emang Neng mau nyari yang kayak apa sih? Aku nyari kacamata yang bisa baca. Kacamata bisa baca? Iya. Oh, ada, Neng. Nih, Neng. Agak sedikit bening. Coba. Coba dulu. Wah, pas, Neng. Itu trendy. Gak bisa baca juga. Masa sih, Neng. Ini gak kebaca. Aneh. Coba, Neng. Bisa, Neng. Maksud saya, Bang, saya nyari kacamata yang bisa bikin saya bisa membaca. Jadi Mbak buta huruf? Ya gitu deh. Mana ada, Mbak. Besok saya datang lagi, Neng, ke sini. Saya bawain kacamata renang, itu sekaligus bisa buat nyelam. Dasar Mbak-Mbak. Ih, lu tuh abang-abang. Abang jeruk yang lewat kacamata. Kalau cuma seorang, kacamatanya banyak. Gila, Pak. Bang! Jeruk! Ya, Neng! Aduh! Mas Jeruk! Ditungguin dari tadi baru lewat. Ah, iya nih agak sorean. Aduh, iki Bang sekilonya berapa ya? Sekilo 8.000. Kok murah? Ya murah buat Neng di sale, sale. Oh, iya. Enak loh, Neng? Iya, kalau gitu minta... Ambil berapa? Sekilo aja lah, Bang. Sekilo aja? Iya. Nggak kurang. Enggak lah, cukup. Bah, nanti kalau nageh, gimana? Enggak. Aduh, saya nggak bawa timbangan, nih. Kenapa remu, Bang? Iya, kalian. Jelis, ini kira-kira 10 aja. 10? 11 lah, Bang. 11? Iya. Ya, ada deh buat Neng, deh. Buat kasih. Kucing saya. 10, 11. 1. Ya. Ya. Aduh. Aduh, banyak angin ya, Bang. Ah. 8.000 ya. Duitku. Laris, laris, laris. Ya udah, Bang. Hah? Makasih ya. Tuan ya, Neng, ya. Yuk. Bisa beli lagi ya. Iya, Bang. Oke. Duh, berat. Jeruk, jeruk. Jeruk, manis. Jeruk. Wah. Mana tuh sapi perah tuh? Jeruk. Bang. Sini, Bang. Aduh. Jeruk lagi, Nan. Eh, Bang. Hah? Pantesan jual murah sekilo 8.000. Orang jeruknya asem semua. Abang tuh mau nipu ya? Hei, Neng. Jangan ngomong saya tukang tipu ya. Situ masih mending beli 1 kilo 8.000. Saya beli 6 keranjang asem semua. Pepi. Hah? Pepi, binatang apa yang terdiri dari 2 huruf? Tahu. Salah. Belum jawab. Oh, ya biasa kan gitu. Tahu. Oh. Apaan? Gue belum, oh, iya. Belum jawab kan, belum jawab. Tahu. Tahu. Udang. Udang G. Kan belum syuting kan dikasih tahu dulu latihan.